Tiada dengan bersungguh-sungguh dalam tolak. Bukan kita tidak bersungguh-sungguh dalam tolak. Ya. Nanti puasa 40 hari 40 malam. Masa awak lain kuat, masa hebat, lain dapatnya. Seharusnya sebukan asrar, kau nampak segala jin lagi. Untuk apa tengok jin? Ya. Kata aku dah terbuka tengok jin. Itu bukan terbuka namanya. Bertambah terhijam. Ya. Orang terbuka tu apa? Orang sadar dirinya tak punya apa-apa. Itu baru terbuka. Ya. Itu baru terbuka namanya. Bahawa dia tahu dia tak punya apa-apa. Tak masuk hebat lagi. Tak masuk tinggi lagi. Tak masuk kuat lagi. Itu baru terbuka namanya. Kalau nak tengok yang tak nampak dia orang tu bukan terbuka, tertutup. Cuma ditutup oleh perkara yang raib. Bukan itu tujuan kita ni. Puasa 40 hari, 40 malam. Jadi tuntutnya lain pula. Apalagi nak dituntut jadi sakti pula nanti. Ya. Sakti, rupanya dia dengan hawa nafsunya beribadah. Ya. Dia diperintah oleh nafsu. Kau puasalah 40 hari. Baca Yasin 41 kali tiap malam. Kau jadi sakti jadinya. Nah, semangat itu. Ya. Kuat nian. Memang bisa terbang. Bisa pula jangan hilang. Jangan angkat balok sekarang tu bisa juga. Cuma, ya tenaga jin nanti. Dari hawa nafsu. Dan tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia ikut perintah nafsunya, bukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini yang terjadi. Ya, tahu banyak. Ada juga puasa lagi nak ngangkat emas, lain pula cerita ya. Nak kaya rupanya kan. Nah, dapat nian emas seton itu. Ya dapat. Ya, tapi rusak. Ya. Kenapa? Ternyata dia jadi hamba hawa nafsunya, bukan hamba Allah Subhanahu wa taala. Nak cuba-cubalah. Dapatlah. Ya. Nah, dapat cubalah. Bacalah Yasin 41 malam. Ya. Kemudian 41 kali. Ya. Tapi tak ada jadi hamba Allah lagi. Ya, jadi hamba nafsu. Ya. Bertambah jauh, bertambah jauh, bertambah jauh. Bertambah terhijab pula lagi. Kalau dia terpengen, ya. Ada terpengen nak hilang, ada terpengen nak kuat, ada terpengen nak hebat, ya. Semuanya adalah perintah nafsu, bukan menjalankan perintah Allah dan tidak menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala.